Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Ghafar Zain. Untuk kali ini kita akan belajar tentang bagaimanakah cara melaksanakan Bilal Idul Adha. Untuk Bilal Idul Fitri sudah kami rangkum dan kami upload pada video sebelum ini. Sebelum jamaah berdatangan ke tempat sholat Idul Adha atau masjid, seorang Bilal sebaiknya harus sudah ada di masjid terlebih dahulu dan melantunkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la takbir itu dilantunkan sampai jamaah berkumpul semuanya. Setelah jamaah sudah berkumpul semuanya di tempat sholat atau masjid, kemudian seorang Bilal melantunkan Sallu sunnatan li'idil adha rak'ataini jami'atan rahimakumullah. الصلاة لا إله إلا الله. Kemudian sholat Idul Adha pun dimulai. Setelah sholat Idul Adha dimulai, kemudian seorang Bilal berdiri mengambil tongkat dan menghadap ke jamaah. Ya ma'asyiral muslimin, وزمرة المؤمنين رحمكم الله اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم الأكبر ويوم السرور يوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم الصيام إذا صعد الخطيب على المنبر أوصتوا أثابكم الله واسمعوا أجاركم الله وأطيعوا رحمكم الله. Setelah itu tongkat yang dipegang oleh seorang Bilal tersebut dikasihkan kepada seorang khatib. Dan khatib berjalan, seorang Bilal mengiringinya dengan doa dan sholawat. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina wa Mawlana Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin, Allahumma qawwil Islam من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرنا على إقامة الدين رب اخدم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Kemudian seorang Bilal duduk di tempatnya. Sang khatib memulai khutbahnya. Setelah khutbah pertama selesai, seorang Bilal membaca sholawat di antara dua khutbah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina
وشفيعنا ودخرنا ومولانا محمد واجعلنا من خيار أمته ومن أهل شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. Kemudian sang khatib berdiri untuk melanjutkan khutbah yang kedua. Setelah khutbah khatib selesai, sudah selesai pula tugas orang Bilal. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan pada kolom komentar. Demikianlah penjelasan dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qawli wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.